Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sensei Impact. Dan oke, kali ini kita bakal lanjutin lagi bermain Snowbreak-nya cuy. Dan oke, sesuai judul video, hari ini kita bakalan lawan boss ya. Nah, oke lah, langsung saja kita masuk ke gamenya cuy. Di sini kita sudah masuk di gamenya. Di pertempuran bab cerita utama ya, kita bakal lawan ini nih, Place of Heroes ya, bab 10. Kita udah nyelesain sampai 10 bagian 11, saatnya kita melawan ini nih, 10 bagian 12. Kayaknya ini bakal lawan bos yang paling gedenya, yang kemarin kalau gak salah itu Hela ya. Kalau ini beda lagi cuy, yang ini bentukannya kayak gini cuy. Oke, langsung saja ya. Level musuhnya level 80 dan ini hadiahnya ya, banyak banget cuy ya. Oke, langsung saja. Di sini level timbul serangan, dan di sini kayaknya kalau lawan bos musuh kita bakal pakai full healer deh. Ya, ini kita bakal ganti ke Yawa aja ya. Kita butuh healer deh kayaknya. Damage-nya mungkin kayak gini. Di sini kita bakal pakai sini buat DPS-nya, bantu DPS-nya dan healer-nya ya. Dan kita bakal butuh healer banget di sini kayaknya cuy. Oke, langsung aja kita masuk ke pertempurannya cuy. Bener-bener sih gampang ya. Oke, ini udah di cuy. Pakai ini dulu, pakai ini healer. Pakai ini. Awas. Tuh berarti dia pakai ini. Oh, ini ada ini nih. Gak tahu ini buat apa. Oh, ini buat apa ya? Ini buat apa cuy? Ah, telat. Oke, kita coba dulu ini nih. Beresin dulu. Oh, ini nih. Awas. Balik ke sini nih. Oh, gitu caranya. Oke. Oke. Oh, ini dulu. Ini nih. Tangannya nih. Ini tangannya nih. Boom, satu. Turun gak sih. Oh, dua sama ini nih. Ini nih. Kayaknya ini. Wah. Gagal kah? Aman. Oh, ini cuy. Lumayan sulit cuy. Wih, awas. Bener banget, di sini kita butuh healer atau enggak pakai tank yang B4 itu cuy. Series ya, pakai series. Awas. Awas, dia pakai kemana tuh? Oke, sana. Udah tuh. Tangannya. Ini. Ini juga nih. Kayaknya nih. Atau itu tengahnya, guys. Ini tengahnya. Enggak. Pakai yang ini, cuy. Ini cuy. Ini nih. Harusnya ke sana ya. Harusnya naik ke sana cuy. Oke. Bikin lagi. Awas. Pakai healer dulu. Pakai ini. Awas. Woi, itu tuh. Woi. Selamanya woi. Awas. Woi. Oke. Oke nih. Nah, itu tuh. Coba tuh. Coba ke sana bisa gak? Sini lompat. Gak bisa lompat cuy. Oh, ini nih. Sini nih. Ini nih. Nah. Ini nih. Nah, ini nih. Nah. Oke, tembus satu cuy. Wih. Oh, kita balik lagi sini ya. Tapi itu darahnya ngurangin ya. Ya, darahnya kurang cuy. Ah, tidak, ini dia nih. Pakai ini dulu. Hei, pakai ini. Jangan menghalangi cuy. Jangan menghalangi ya. Pakai ini cuy. Wow, meleng-leng. Terlalu banyak ini. Woi, waduh kena. Wow. Wah, sekarat. Awas. Awas. Wih. Nah, itu tuh.
Tahan dulu, yang mana tuh bagian itu tuh? Coba tuh, yang bagian itu dulu cuy. Bagian itu dulu. Wah, ngurangin cuy. Tidak mengurangi. Kesini dulu. Ah? Ya? Gak kena cuy itu, harus kesana ya. Sini coba. Woi, aduh habis aja. Giling. Boya cuy. Bos. Oke, dapat. Dapat kesana. Oh, gak naik cuy. Sudah naik. Gak naik itu tuh, harusnya itu tuh. Tapi gak kena ya. Gak ngedamage cuy. Tidak damage. Gede met, berarti harus ke sana cuy. Oke, kita ngehil sini. Gak bisa cuy, harus sini berarti. Sini nih. Harus naik ke atas tuh. Naik ke atas nih. Nah, harus naik ke sini nih. Mana? Hui, nah kayak gitu ya, kalian bisa ngindar kalau tangannya udah mau ini, udah mau. Oke, dapat. Mana sih? Ini kok udah gak dapat sih? Nah ini nih. Nah, oke, dikit lagi cuy. Oke, dapat. Yuk, kemana cuy? Nah, ini baru nih, bisa nih. Awas. Ush. Oh, merah-merah gini. Woi. Ya, turun. Awas. Ush, nah itu tangannya tuh. Kalau tangannya udah kayak gitu tuh, bahaya tuh. Was, bahaya. Gue pakai ini nih. Bahaya cuy. Nah, oke, bisa kayak gini nih. Bisa loncat pindah-pindah tempat cuy. Bisa pindah tempat ya. Kayaknya di sini kalian gak perlu keker deh. Pakai jarak jauh aja cuy. Kejar jauh aja cuy. Woi, kena tuh. Dikit lagi. Terus, oi. Ya, hancur. Mana? Oh, ini nih. Oh, untung. Untung gak game over cuy. Oke, beres juga ya. Oh, untuk pertama kalinya ternyata kalian lihat di pertempuran tadi, kalian bisa pergi ke tempat-tempat lain ya harusnya cuy. Aduh, durasinya wah dikit lagi cuy, padahal aduh dikit lagi ya, karena ini pertempuran pertama. Gak apa-apa, yang penting kita udah menyelesaikannya dengan cukup mudah ya. Mungkin nantilah di next video deh. Oke deh, dan ya kayaknya videonya sampai sini dulu ya, pertempuran kita melawan Ymir ya, dan cukup lumayan sulit cuy. Kalau gak pakai healer atau pakai tank ya, atau kalian bisa tipsnya di kalian lihat di video tadi, kalian bisa pergi loncat-loncat ke tempat yang lain cuy. Jadi kalau udah dia mau nyerang, kalian bisa loncat lagi ke tempat yang lain kayak gitu cuy. Oke. Dan oke, videonya sampai sini dulu. Nanti bisa kita bikin lanjutin lagi pokoknya di Snowbreak. Ya, kalian suka video jangan lupa like, comment juga, dan subscribe guys. Saya Minus Pami di channel saya JPEG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.